Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu di pada Zoom ya. Semoga dengan Zoom ini anak-anak tambah semangat untuk belajar di rumah. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa
Karena yang sadar satu masuk masuk salah pun belum sadar ya suaranya masuk masuk anak-anak sudah apa surat anak ya benar ya pagi ini kita akan melihat surat anak ayat 1 sampai 10 saja. Sebelumnya saya mau tanya kabar gimana kabar kalian semuanya sehat ya alhamdulillah sebelumnya suaranya bisa dihidupkan ya suaranya bisa dihidupkan ya biar dengar suaranya. Suaranya bisa dihidupkan Mas Mbak Yati, Mas Yati. Mbak Auni, suaranya dihidupkan. Mbak Auni, saya Mas Yuda, suaranya bisa dihidupkan ya. Mas Yuda, Mbak Auni, Mas Yuda, kameranya bisa dihidupkan. Ya, oke. Okay. Kita merajaah surah An-Nahl ayat 1 sampai 10. Yang belum apa bisa ya. Lihat ya tulisannya. Lihat ya saya. Hari ini ya, sebelum kita mulai kita mengawali dengan membaca satu dua tiga
Bu Naila. Enak gini ya, suaranya dimatikan semua, enggak bisik. Ya, Mbak Kak Bu Naila, suaranya dihidupkan dulu saya. Oke, ya. Assalatu nimatu tinsolati tu tiang agama. Mbak Kak Naila bisa menunjuk temannya siapa? Kairin. Mbak Kairin. Mbak Kairin. Ya, Mbak Kairin. Mbak Kuinela suaranya bisa dimatikan. Ya, Mbak A, Mbak Kairin. Mimatutin sholat itu adalah tiang agama. Alhamdulillah ya, Mbak Andita, Mbak A, Kairin bisa menunjuk temannya. Siapa yang mau dipilih ujian yang ditunjuk? Auni. Mbak Auni, ya sayang, Mbak Auni suaranya. Hidupkan dulu suaranya. Mbak Kairin, ya pintar. Mbak Auni mana? Oh iya, yuk. Asolatu iman tutin sholat. Itu adalah yang ya, pintar. Mbak Auni menunjuk siapa? Mbak Auni. Fathia. Siapa? Fathia. Mbak Fathia. Yuk sayang, suaranya dihidupkan dulu. Mbak Auni, suaranya dimatikan. Gantian ya. Yuk, Mbak Fathia. Ya, pintar ya Mbak Fathia. Satu, dua, tiga. Asolatu imadudin. Sholat itu. Sholat itu. Tiang. Tiang. Sholat itu adalah tiang agama. Oke, sip. Oke, Mbak Fathia bisa menunjuk siapa? Siapa Mbak Fathia? Temannya masih banyak yang belum? Razia Us. Siapa? Razia Us. Sasia, Mbak Sasia. Ayo, Mbak Sasia, suaranya bisa dihidupkan. Ya, satu, dua, tiga. Assalatu imatudin. Sholat itu adalah tiang agama. Terima kasih Mbak Sasia. Mbak Sasia bisa menunjuk temannya siapa? Yang banyak yang belum banyak ada Mas Yuda, Mas Fahri, Mas Juas, Mas Randika, Mbak Yasmin, Mas Juno, Mas Faris. Siapa? Siapa sayang? Mbak Sasya juga bingung kayak Mbak Janitra. Ini siapa? Siapa saya? Boleh Us bantu? Ya. Mbak Yasmin ya. Ya Mbak Yasmin. Salatu imatudin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, pintar. Terima kasih. Mbak Yasmin bisa menunjuk siapa? Mbak Yasmin. Siapa Mbak Yasmin? Yang belum? Yuda Us. Mas. Siapa? Yuda. Oh, Mas Yuda ya. Suaranya dihidupkan dulu, Mas. Suaranya dihidupkan dulu ya. Ya, suaranya dihidupkan dulu sayang, biar terdengar. Ya, yuk, satu, dua, tiga. Asolatu jinmu. Imadudin.
Imatucin. Ya dulang. Itu adalah siang agama. Ya, pintar. Mas Yuda bisa pilih temannya siapa, Mas Yuda? Mas Yuda pilih siapa temannya? Yang belum masih ada Mas Faris, Mas Juno, Mas Randika, Mas Juas, Mas Fahri. Siapa? Fahri? Iya, ya Mas Fahri, silakan. Ya, satu, dua. As-sholatul maktutin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya, benar. Yuk, sekarang Mas Fahri bisa menunjuk temannya. Mas Fahri? Siapa, Mas? Juas. Oh, Mas Juas. Yuk, Mas Juas. Juas. Yuk, Mas Juas. Suaranya dihidupkan dulu biar terdengar temannya. Loh, kok kameranya dimatikan? Ayo, kameranya dihidupkan dulu. Yo, satu, dua, tiga. As-sholatu imatuti. Sholat itu artinya tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Hingga. Nanti dihafalin lagi ya. Oke, Mas Yuas, milih siapa yang terakhir ya ini? Mas Yuas, yang belum. Ya, siapa? Mas Harin. Ya, Mas Haris. Mas Haris. Halo, Mas Haris. Ya, ya. Ya, Us. Tiga, tiga. As-sholatul imatujin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya, as-sholatul imatujin, ya. Ya, Mas Haris. Oke, Mas Faris tinggal menunjuk Mas Randika yang terakhir, nggak apa-apa, ya. Masih ada Mas Juno, milih siapa, Mas Randika atau Mas Juno? Juno. Mas Juno, ya Mas Juno. Satu, dua, tiga. Suaranya sayang, Mas Juno suaranya, oh ya. As-sholatu imatuti, sholat itu artinya tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Oke, Mas Juno menunjuk Mas Randika berarti yang terakhir. Yuk, sayang Mas Randika. As-sholatu imatuddin. Artinya? Sholat itu tiang agama. Ya, benar. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak semua sudah hafal hadis tentang sholat tiang agama. Nah, oke, sekarang sekali lagi bisa ya. Membaca satu kali lagi bareng-bareng. Oke? Okay? Ya, sekarang silakan suaranya di anmut. Silakan dihidupkan suaranya biar terdengar semuanya. Sudah. Sudah. Oh, Mbak Yasa belum. Mbak Yasa belum. Mas Yasa belum. Sudah. Mas Fahri. Mas Damas. Mas Juas, kameranya tidak boleh dimatikan ya, sayang. Oke, kita baca satu kali lagi. Mbak Puina ingat suaranya dihidupkan. Oke, satu, dua, tiga. Hadis tentang sholat. Alhamdulillah ya, hari ini kita tambah satu hafalan hadis. Ya, hafalan satu hadis itu salat yang agama. Besok kita murojaah Anaba ayat 1 sampai 20. Siap? Ya. Oke. Mungkin ini ada apa untuk pagi hari ini ya. Kita lanjutkan.
pelajaran besok. Untuk pelajarannya dan ini silakan anak-anak melihat videonya yang sudah bisa itu ya. Oke. Melihat banyak video pembelajaran yang sudah bisa di kelas 2 itu juga. Ya, siap belajar ya. Ya. Kita tutup, kita nyanyi dulu, boleh? Kita mau nyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Balonku. Balonku. Iya, yuk. Balonku ya. Oh, Mas Buya. Assalamualaikum, Mas Buya. Apa ya? Aduh ya. Ya, Pak. Aku ya nanti bisa menyimak di YouTube ya. Ya Mas Bu ya. Ya, ya sekarang kita nyanyi apa tadi balonku. Ya, ayo satu dua tiga. Ya, sekarang ada yang mau request nyanyi apa lagi? Hah? Naik gunung. Naik gunung, lagu nasional ya. Yang lain lagu nasional. Apa lagu nasional? Mami Us. Apa? Baru dapat ya, sila hafal. Baru dapat. Apa enggak Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Satu, dua,
Thank you.